enak ya sebenarnya di sini. Cuma nongkrong aja. Nongkrong gratis. Suami studi. Dan kedua-dua. Datang ke sini ya. Iya, yang bawa anak-anak kita bayang bata di belakang situ. Enggak ada tujuan kan? Hah? Cuma tujuan. Cuma apa? Nongkrong gitu ya habisin waktu. Iya. Kalau seandainya kita punya anak itu pasti asik deh, pasti rame. Ada juga cewek, teman-teman aja ada ya. Teman-teman doang gitu. Iya, teman doang. Nah, itu minta digodain itu sebenarnya. Oh, iya ya. Lagi nyari mangsa sebenarnya, nyari cowok-cowok yang ini loh, yang gatel gitu. Sayang. Kalau seandainya kita punya anak nih, suatu hari gitu ya, anaknya itu mau disekolahin di Indonesia apa di Jepang? Indonesia ya. Di Indonesia? Iya. Kenapa? Mungkin hatinya lebih bisa jadi kuat ya. Kenapa? Karena Indonesia susah gitu. Iya, iya. Jadi banyak pengalamannya gitu. Iya, banyak pengalaman kan? Bener juga sih. Kenapa? Kalau di Jepang semuanya serba gampang gitu ya. Gampang sih. Jadi kurang aman gitu kan? Iya. Kalau di Indonesia mungkin apa ya? Save diri? Gimana ini ya? Jaga diri gitu. Iya, jaga diri gitu. Mungkin ya. Ajarnya banyak kan? Dari kecil gitu. Dari kecil. Jadi udah. Jadi mungkin di Indonesia. Udah ya? Belajar gimana beradaptasi, belajar jaga diri gitu ya. Dan di Indonesia banyak apa ya? Bukan jenis gimana? Nasionalitasnya banyak kan? Kayak agama juga beda kan? Iya sih. Ya beda, jadi apa ya? Bisa saling ini ya, saling mengerti gitu. Walaupun gitu. Beda-beda tapi bisa saling mengerti, menghormati gitu ya. Ya, mengerti perbedaan gitu. Perbedaan. Jadi ya mungkin di Indonesia. Indonesia. Kamu gimana? Kalau aku sih aku maunya di Indonesia juga. Kenapa? Pastinya. Soalnya kalau aku lihat walaupun secara pendidikan di Jepang lebih tinggi gitu, lebih bagus ya. Oh gitu. Tapi buat si anak kayaknya kurang ini loh. Ya yang tadi kamu bilang aman, tenteram, nyaman, udah biasa gitu ya. Tapi tapi kayak kurang semangat. Kurang semangat atau kurang pelajaran buat si anak gitu. Oh. Jadi kalau si anak di Indonesia walaupun lebih sulit dibandingkan di Jepang karena kan harus jaga diri yang tadi kamu bilang tuh. Jadi mereka jadi kebiasaan gitu. Jadi suatu hari dimanapun dia berada, dia bakalan bisa jaga diri. Kalau di Jepang kan semuanya udah serba ada, nyaman, serba kan? Nyaman. Jadi nggak kepikiran kan buat ngelakuin sesuatu yang bisa bikin kita lebih maju gitu. Kalau di Indonesia kamu mau sekolah biasa atau internasional? Internasional ya. Internasional. Iya. Kenapa? Ya dari kecil ada pengalaman sama orang asing gitu. Jadi udah biasa ketemu sama orang asing. Iya. Bukan langsung stres gitu kan? Oh nggak stres gitu. Iya udah biasa gitu. Bahasa Jepang gimana dong kalau gitu? Tapi di rumah kita pakai bahasa Jepang kan? Bahasa Jepang sih, tapi kalau di Korea pakai bahasa Inggris jadi oke lah. Terus bahasa Indonesia kapan dong kalau gitu? Bahasa Indonesia? Temannya bahasa Indonesia kan orang Indonesia. Juga bener ya? Iya, jadi di rumah bahasa Jepang. Di rumah bahasa Jepang. Iya. Di sekolah bahasa. Ya kalau mau bicara sama teman ya bahasa Indonesia kan? Oh. Ya terus kalau apa? Sekolah belajar gitu. Iya, belajar. Belajar ya pakai bahasa Inggris. Jadi oke lah. Tapi kalau aku sih ya, aku lebih prefer ke sekolah biasa. Oh, kenapa? Bukan sekolah internasional. Soalnya kalau sekolah internasional tuh si anak jadinya terlalu dipus gitu. Harus belajar, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa internasional gitu. Kalau di aku ya. Soalnya dulu aku dibesarin di keluarga yang biasa-biasa aja kan. Dan jadi aku menikmati masa kecil aku gitu. Oh. Gak terlalu stres gitu. Ada teman-teman gitu, yaudah main gitu. Kalau kita pemikirannya takut kalah sama anak-anak yang lain, dari kecil kita udah terlalu ini ya, nge-push si anak gitu. Kalau aku ya. Tapi kalau dari kecil udah di-push, ya mungkin mereka merasa itu udah biasa gitu kan. Oh, ya. Gak stres ya anaknya. Ntar malah stres lagi. Cuma umur aja, awal aja. Ntar kamu gak belajar gitu, kamu kayaknya serem deh, mama yang agak serem deh. Kalau kita bandingin nih sekolah Indonesia sama Jepang, Jepang aja sekolahnya juga berat loh. Karena berangkat pagi, terus sekolah udah selesai jam berapa? Jam 2? Jam 3? 4 ya? Jam 4? Ya mereka kursus kan? Iya, sampai berapa ya? Jam 8? Ya kan? Berarti tiap hari itu waktunya cuma belajar dong, kapan mainnya kalau gitu buat si anak? Kalau aku, soalnya dulu aku nggak pernah tuh yang namanya kursus. Kalau di Jepang itu biasa. Makanya kan, jadi nggak ada waktu buat belajar. Makanya waktu aku masih kecil tuh, aku menikmati banget masa kecil aku. Oh gitu. Aku sekolah dari jam 7:30 sampai jam 12:30 kalau nggak salah. Oh. Pulang udah main, main sama anak-anak kalau lagi hujan gitu kan, lari-lari sana lari sini cuma pakai kolor gitu. Itu umurnya berapa?
masih SD. SD kan? Iya, jadi gak apa-apa itu. Ya tapi kan SD di Jepang juga kan disuruh kursus kan? Ada. Oh, ada yang kursus piano, ada yang kursus biola. Makanya kalau aku sih pastinya sekolah di Indonesia, terus sekolahnya sekolah biasa aja, jangan internasional. Ini kita mungkin belum ketemu ya. Tapi kalau seandainya sekolah biasa, mau sekolah swasta apa negeri di Indonesia? Negeri ya. Negeri? Iya. Kenapa? Mungkin kalau swasta itu orangnya jual mahal ya. Kok kamu tahu? Benar-benar? Kan? Seriusan? Mungkin ya. Ya nggak semuanya sih, nggak semuanya sih. Iya, mereka punya duit kan? Dan di Indonesia kalau punya duit lebih apa ya, aman kan? Lebih aman sih. Ya kehidupan juga. Iya sih, pastinya. Jadi mungkin kalau kita suruh anaknya masuk kuliah di Indonesia, itu tadi kita udah ngomong kan, ya mau semangat gitu kan, ya jadi swasta itu lingkungannya nggak bagus kan, nggak semangat dong. Bener juga sih. Ya pasti orangnya santai-santai aja kan, ayo main ke Ancol gitu. Iya sih. Ya kayak gitu, boros gitu. Tapi banyak juga lah yang ada yang swasta tapi orangnya pinter-pinter gitu. Tapi negeri juga kan? Negeri juga sih. Susah kan maksudnya? Kalau dibilang iya sih, kalau negeri itu kan harus ada pendaftaran, terus harus ada apa ya, banyak kan orang Indonesia yang juga yang mau sekolah gitu di satu kecamatan atau satu kota gitu, dan penerimaan murid barunya ternyata cuma terbatas gitu kan ya. Kalau swasta sih kemungkinan kalau ada duit bisa bisa masuk kan? Iya biasanya sih gitu. Ya di Jepang kayak gitu, biasanya jadi sih gitu. Ya mungkin negeri aja. Ya negeri aja. Bener juga sih, lebih suka negeri. Soalnya kamu dulu juga, aku juga negeri. Ya aku juga. Kamu negeri juga? Iya, aku gak pernah masuk swasta. Tapi ada teman yang swasta itu ya kaya, orang kaya. Jadi agak jual mahal gitu. Agak jual mahal? Iya, ada juga yang baik ya. Tapi di sini kayak gitu. Tapi kalau negeri rata-rata semua sama gitu ya. Jadi kalau aku aku milih sekolahin anak kita itu sekolah biasa negeri. Kalau kamu? Mungkin internasional ya, negeri. Nggak ada negeri internasional. Oh, nggak ada ya? Kalau internasional udah kebanyakan swasta. Ah, gitu ya? Iya, berarti kamu pilihannya internasional swasta. Nggak. Kalau gitu negeri ya? Negeri aja? Iya, negeri aja. Berarti sama nih kita ya? Sekolah biasa, negeri. Kalau itu menurut aku tuh benar-benar lebih baik. Banyak pelajaran buat si anak, gimana harus menjaga diri, banyak hal-hal yang bisa diambil gitu. Buat anak jangan terlalu dipus juga sih, kalau menurut aku jangan terlalu dipus suruh belajar ini itu gitu. Biarin aja mereka apa ya, suka apa yang mereka mau. Suka aja gitu. Ya nggak gitu juga. Kita sebagai orang tua kan harus bisa ya menggiring dia ke arah yang lebih baik. Tapi banyak hal-hal yang sebenarnya nggak diajarin sama orang tua, dan anak-anak itu belajarnya di luar rumah. Contohnya kayak gimana cara PDKT sama cewek-cewek gitu. Apa tuh? Dingin. Kita pergi ya. Ayo pulang yuk kalau gitu. Yuk. Yosh.